Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, insya Allah yang selalu dirahmati Allah, kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya. Ini adalah huruf zo. Ini to ada titik satu dibaca zo. Oke, kita mulai dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta zo. Zo a po. Ba po zo. Zo ha za. Jadi antara zo sama za itu beda ya. Ini zo, zo. Sedangkan ini za, za. Zo, za. Sa, do, zo. Do sama zo juga lain. Ini agak berat pengucapannya. Do, walau bolin. Ini zo, agak mendesis. Zo. Da, so, zo. To, ha, za. Sha, a, zo. Sa, ro, so. Za, kho, po. Tha, ro, do. Za, kho, do. Ta, do, zo. So, da, sha. Ja, po, do. Sha, po, zo. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za. Ro, za, sa, sha, so, do, to, zo. Oke, teman-teman jangan lupa selalu ulangin untuk beberapa kali supaya sampai paham. Bagaimana kita bisa menilai, oh ini sudah paham? Cara membacanya tidak ada jeda, alias lancar. Oke, selanjutnya ini adalah huruf A. Agak dalam ya, agak di tenggorokan gitu ya. A, A. Z, A, A. Jadi harus beda antara dengan A sama A. Ta, A, Ro. Ba, A, To. So, A, Za. So, A, Do. Da, Ha, Zo. Ba, A, Sa. Sa, A, Zo. Sha, To, A. Ja, Kho, Za. Do, A, Sha. Za, A, Do. A, ja, zo. Da, to, do. To, a, to. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za. Ro, za, sa, sha. So, do, to, zo, a. Ini seperti huruf ain, a, tapi ada titik satunya. Dibaca gho. Ghoiril maghdubi alaihim. Gho. Gho sama kho beda ya. Kalau kho itu setelah ha, kalau gho setelah a. Oke, lanjut. Gho, a, a. Da, gho, zo. A, po, ro. Sa, a, zo. Ja, ro, zo. Sa, po, a.
ha ro zo sha go po so ro a za kho zo do a za ta go do sha ro zo po a zo ba ro so a ba ta sa ja ha kho da za ro za sa sha so do to za a ro. Nah, oke, teman-teman, kira-kira kalau bacaan kalian seperti yang sudah saya baca ini, saya anggap sudah lancar, insya Allah. Jadi kalau sudah lancar, nanti ke belakangnya mudah membacanya, mudah mengingat ini huruf apa, semuanya bisa dibedakan. Oke, lanjut. Ini adalah huruf fa, fa. Kalau ditulis dengan abjad, fa, fa. Fa a ro, fa a do, ro fa so, fa ta ha, ro ja za, ha fa zo, to a da, so fa ro, sha kho do sa ro zo kho fa za sha ro do fa za a sa ro po zo fa ro a ba ta sa ja ha kho da za ro za sa sha so do to za a ro fa. Oke, lanjut teman-teman. Ini huruf baru seperti fa tapi titiknya dua. Nah, ini ada titiknya dua. Ini dibaca o, tiu, ti o. Jadi bacanya o, fa o, o ba do, o to fa, fa ro o, sa ro zo, fa o zo, sa a fa, ha za kho, o fa so, a o da, do ro to, sha fa a, za o o, a ba ta sa ja ha kho da za ro za sa sha so do to za a ro fa o. Oke, selalu diingat-ingat dan diulang untuk beberapa kali supaya paham dan mengerti. Selanjutnya ini huruf K. K, jadi pengucapannya agak dalam ya, sedikit dalam. Kalau ini O, dalam banget. Ini sedikit dalam. K, K. K, kho, o, K, o, kho, K, o. Do, ha, ta. A, to, fa. Sha, ka, ro. Ja ka ta, o ka fa, za ro sa, so da sa, ro
fa ka za ka to a ba ta sa ja ha kho da za ro za sa sha so do to zo a ro fa o ka. Oke, terima kasih teman-teman. Kita selanjutkan lagi untuk video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.